Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tingkat 3A, kelompok 2. Nama saya Winati Prihatini, absen 36. Saya Dilarang Dayani, absen 8. Nama saya Siti Mariam, absen 32. Saya Putri Nurul Hikmah, absen 25. Nama saya Vanisa Wardan, absen 11. Kenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi, absen 18. Perkenalkan, nama saya Eriko Awang Melenio, nomor absen 9. Nama saya Ana Agustina, nomor absen 3. Saya Elianisi, nomor absen 9. Nama saya Buyung Ramdo, nomor absen saya 5. Nama saya Rama Syahria Fikri, nomor absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membuat video tentang hipnoanestesi. Hipnoanestesi ini salah satunya dapat membantu pasien agar pasien itu tidak merasakan nyeri saat dilakukan tindakan. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah keperawatan komplementer. Silakan masuk Ibu Winarti. Permisi Sus, ya. Saya di sini mau cek gula darah ya. Kenapa tuh Bu mau cek gula darah? Soalnya saya ngerasa lemes terus tuh. Oh gitu ya, dah. Silakan masuk ya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Isa ya. Waalaikumsalam, iya Sus. Iya Bu, saya perkenalkan, saya Vanisa Wardan yang akan mengambil kadar gula darah Ibu. Pakai jarum ya Sus. Aduh, saya takut lagi. Insya Allah ini tidak sakit Bu, prosesnya hanya sebentar dan jarumnya juga sangat kecil. Aduh Sus, tapi saya tetap takut. Ya udah kalau gitu saya punya cara. Nama caranya itu adalah hipnoanestesi. Jadi kalau Ibu pakai hipnoanestesi ini, Ibu tidak akan merasakan sakit saat saya melakukan tindakan. Ibu mau? Mau Sus, terserah suster aja deh, yang penting nggak sakit ya. Iya, baik kalau gitu. Baik Ibu, boleh pinjam tangan Ibu sebentar? Nah, sekarang perhatikan tangan Ibu. Ibu hanya lihat ke tangan Ibu, pandangan Ibu fokuskan ke tangan Ibu. Dan Ibu dengarkan apa yang saya instruksikan. Bu, kalau tangan Ibu saya taruhin es, bagaimana rasanya? Dingin. Saya kasih es, bagaimana rasanya? Dingin. Saya kasih es, rasanya bagaimana? Dingin, Sus. Dingin. Kalau saya tambahin lagi esnya, rasanya semakin? Makin dingin. Saya kasih lagi esnya, semakin? Dingin. Ini rasanya? Dingin. Ini rasanya? Dingin. Ini rasanya? Dingin. Dingin. Saya sekarang punya es lagi. Saya kasih es yang banyak. Ini rasanya? Dingin, Sus. Rasanya? Dingin. Rasanya? Dingin. Sekarang rasanya? Dingin. Saya tambahin lagi esnya. Rasanya? Dingin. Nah, sekarang udah selesai ya, Bu ya. Gimana Bu rasanya barusan? Enggak sakit, Sus. Rasanya gimana? Enak. Dingin? Dingin. Iya, dingin. Nih, ini hasilnya sudah keluar ya Bu ya, hasilnya 300, ini termasuk tinggi. Nanti untuk tindakan selanjutnya, saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada dokter, saya akan berkolaborasi dengan dokter. Jadi, nanti Ibu akan diresepkan obat oleh dokter atau ditindak lanjut oleh dokter. Baik, Sus. Makan. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.